Oke, we're back again on Entertainment News. Bisnis merupakan hal yang dilakukan untuk menginvestasikan sebagian hasil kerja keras kita. Dan hal inilah yang dilakukan oleh Rizky Nazar. Bener banget nih, good people. Dan kali ini Rizky akan mengajak kita mengunjungi toko fashion miliknya. Nah, gimana nih keseruannya? Check this out. Gratis dong. Selamat datang di Blue Black Store. Nah, ini ada beberapa contoh jeans yang udah jadi. Tapi kalau di gua di store ini ya sistemnya kayak custom, jadi kayak lo milih di sini ada banyak bahan jeans, lo pilih sendiri, ntar bisa diukur lewat dari berat badan lo sama diukur pakai tinggi badan lo, terus sama celana yang biasanya lo pakai, ntar dia bakal sesuai dengan yang lo mau. Kayak di sini juga ada berbagai contohnya, ada model skinny, straight fit, boy hipster dan segala macam. Ini tokonya sebenarnya store-nya belum 100% sih. Masih ada banyak yang bakal dirombak. Tapi berhubung udah banyak peminatnya, jadi langsung kita buka, kita jalanin aja. Soalnya udah mulai ya pada tertarik, terus juga udah pada datang ke toko walaupun belum jadi, tapi kita jalanin aja. Ini namanya Blue Warm Union. Ini bahannya kayak agak stretch, jadi kalau orang-orang yang badannya agak gede, pahanya agak gede, dia bisa pakai bahan itu soalnya dia agak melar. Terus misalnya ini juga contohnya, ini jeans, ini namanya Okoyama jeans. Dia self-edge, jadi ngebuatnya itu susah men. Cuma mesin tahun 1890 sampai 1930 doang yang bisa buat celana ini. Selebihnya nggak bisa. Jadi di Indonesia belum ada sih yang produksi self-edge ini, kecuali Jepang, India, sama Zimbabwe. Nah, ini jeansnya bisa berdiri karena bahan yang kaku. Tapi biasanya orang kalau pakai ini walaupun kurang nyaman, gara-gara prestisnya sih, gara-gara langka, terus ya emang harganya juga lumayan. Nah, itu contoh pesanan-pesanan yang udah dipesan sama orang. Ya ada beberapa yang jadi kalau di sini sistemnya kalau mereka nggak bisa datang ke sini buat ngambil, langsung ada kurir kita yang ngirim. Idenya gue sejak kayak ngelihat misalnya kalau di toko lo ke mall ya, pasti kalau lo milih jeans lo bisa, kayaknya lo bisa paling lama deh buat milih jeans. Kayak lo udah ngeliat jeansnya itu keren, tapi pas lo coba kayak nggak pas di celana lo, atau yang pas malah yang lain ya kan. Nah, gue jadi kayak ngambil solusi dari semua itu. Gue kayaknya bisa bikin jeans yang dengan kualitas yang sama dan harganya nggak mahal, terus juga bisa menentukan bahan yang kita mau sama bisa langsung ngepas kayak gitu. Gue jadi kayak ikut kepikiran dari situ aja sih. Thank you guys sudah nemenin gue ngeliat-ngeliat sedikit, ngulik-ngulik store Blue Black. Jadi kalau ada yang tertarik dan mau pesan, tinggal lo bisa follow IG kita Blue Black House, di follow aja, ntar di sana semua ada informasinya muncul. Okay. Thank you. Wah, keren banget nih Rizky. Karena apa ya, kalau misalnya ngomongin jeans, mungkin untuk badan yang proporsional tuh gampang carinya gitu kan. Tapi kalau misalnya untuk beberapa orang itu mungkin kepanjangan atau kependekan, terus agak sedikit misalnya kebesaran di bagian ininya. Tapi kalau di kasur kan bener-bener pas banget sama badan ya. Bisa fit banget sama kaki kali Bri ya. Kalau sama badan jeans susah mungkin juga jamsut, gitu. Tapi kalau kita lihat zaman sekarang juga kan emang tadi ada jeans yang bisa berdiri, itu namanya jeans self-edge gitu kan. Ada yang beratnya 14 oz sampai 16 oz dan emang jarang banget yang menyediakan di Indonesia. Dan kalau misalnya pengen bisa datang ke tokonya Rizky kita. Iya, langsung bisa di custom lagi. Gitu. Udah kita promoin. Iya, endorse. Aku di celana, di badan. Tetap. Oke. Next yang